Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridho-Nya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam kegiatan pelantikan pengurus baru PMDS SMA Negeri 1 tentunya, dan dilanjutkan dengan serah terima jabatan pengurus dari angkatan 20 ke angkatan 21. Selawat dan salam semoga terucap dan dipanjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Untuk menghabiskan waktu, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Bayi, hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi PNS dan perubahan juga baca-baca sila.
Penyampaian laporan tentang kegiatan kepolisian periode 2022-2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan program kerja PMR SMA Negeri 1 Tempuran Masa Bakti 2022-2023. Berikut program kerja PMR SMA Negeri 1 Tempuran yang sudah terlaksana dan tidak terlaksana. Yang pertama, rapat awal pengurusan terlaksana, dilaksanakan di bulan Oktober. Yang kedua, pembentukan tim kesehatan terlaksana, dilaksanakan selama kepengurusan. Yang ketiga, lomba AKRM terlaksana, dilaksanakan di bulan Desember. Yang keempat, pelantikan di pasar terlaksana, dilaksanakan di bulan Desember. Yang kelima, kegiatan pelatihan korpis tidak terlaksana karena tidak diadakan oleh pihak PMI. Yang keenam, pelatihan tes sipil terlaksana, dilaksanakan di bulan Februari. Yang ketujuh, pelatihan tanda kecakapan terlaksana, dilaksanakan di bulan Februari. Yang kedelapan, Jogja Ramadan tidak terlaksana karena tidak ada perwakilan anggota PMR SMA Negeri 1 Tempuran yang hadir. Kesembilan, bagi-bagi takjil terlaksana, dilaksanakan di bulan April. Yang kesepuluh, pelaksanaan bukber terlaksana di bulan April. Yang kesebelas, mitigasi bencana tidak terlaksana karena hasil rapat pengurus kegiatannya di PMI. Ke-12, Jumbara Ikan Nasional terlaksana, dilaksanakan di bulan Juli. Ke-13, demonstrasi terlaksana, dilaksanakan di bulan Juli. Ke-14, posko kesehatan pemusatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 terlaksana, dilaksanakan bulan Juli sampai Agustus. Yang kelima, posko kesehatan Jambore Rati terlaksana, dilaksanakan di bulan Agustus. Ke-16, posko kesehatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 terlaksana, dilaksanakan di bulan Agustus. Yang ke-17, pelantikan Wira Angkatan ke-21 terlaksana, dilaksanakan di bulan Agustus. Ke-18, Jumbara ke-13 tidak terlaksana karena adanya keputusan PMI diganti dengan kegiatan lomba jenjang Solperino. Ke-9, jenjang Solperino season 2 terlaksana, dilaksanakan di bulan September. Yang ke-20, pemilihan ketua terlaksana, dilaksanakan di bulan Oktober. Ke-21, sertijab dan pelantikan pengurus PMR terlaksana, dilaksanakan di bulan Oktober. Berikut rincian anggaran pemasukan keuangan selama kepengurusan angkatan ke-20 masa bakti 2022-2023. Asal pemasukan sisa anggaran sebelumnya sebesar Rp4 juta. Yang kedua, kas organisasi sebesar
3.693.000 rupiah. Total 7.693.000 rupiah. Yang ketiga, dana sekolah besar pemasukan 10.750.000 rupiah. Yang keempat, dana usaha besar pemasukan 5.407.000 rupiah. Yang kelima, iuran anggota sebesar 7.904.000 rupiah. Total jumlah pemasukan sebesar 31.754.000 rupiah. Selanjutnya, pengeluaran keuangan selama kepengurusan angkatan ke-20 masa bakti 2022-2023. Yang pertama, kegiatan AKRM, jumlah pengeluaran Rp4.000.000. Yang kedua, kegiatan di pasar, jumlah pengeluaran Rp2.105.000. Yang ketiga, kegiatan restipil, jumlah pengeluaran Rp1.844.000. Yang keempat, pelantikan tanda kecakapan, jumlah pengeluaran Rp3.325.000. Yang kelima, bagi-bagi takjil, jumlah pengeluaran Rp500.000. Yang keenam, jumbara nasional, jumlah pengeluaran Rp750.000. Yang ketujuh, demonstrasi, jumlah pengeluaran Rp600.000. Yang kedelapan, pelepasan syawaliyah, jumlah pengeluaran Rp430.000. Yang kesembilan, timkes jamboreati, jumlah pengeluaran Rp1.290.000. Yang kesepuluh, tim kesehatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, jumlah pengeluaran Rp500.000. Yang ke-11, pelantikan bila, jumlah pengeluaran Rp6.195.000. Yang ke-12, jejak Soperino, jumlah pengeluaran Rp4.500.000. Yang ke-13, debat calon ketua, jumlah pengeluaran Rp370.000. Yang ke-14, serah terima jabatan, jumlah pengeluaran Rp685.000. Total pengeluaran sebesar Rp27.607.000. Saldo Rp4.660.000. Demikian laporan pertanggungjawaban dari pengurus PNS angkatan ke-20 masa bakti 2022-2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembina PNS kepada yang terhormat Bapak Imron Koyang dan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempuran yang pada saat ini belum bisa menghadiri kegiatan PMR. Yang saya hormati Bapak Sena Kapriski yang alhamdulillah bisa hadir pada kegiatan kali ini. Yang saya banggakan demisioner pengurus PMR angkatan ke-20, juga yang saya banggakan calon pengurus PMR angkatan ke-21 dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan kali ini dari OSIS, Pramuka dan Paskibra, juga calon anggota PMR kelas 10, calon angkatan PMR ke-22 yang alhamdulillah diwakili oleh kurang lebih 10 orang ya, dan juga dari alumni alhamdulillah ada yang menyempatkan ya, hadir pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat alumni-alumni yang lainnya. Pada
Kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridho-Nya kita bisa berkumpul pada kegiatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam PMR. Salam PMR. Jaya PMR. Wohing. PMR. Anak-anakku sekalian, ya, pada kali ini tiba saatnya waktu kalian sudah selesai menjadi pengurus, ya, bagi angkatan ke-20 yang dimana setahun kebelakang banyak momen yang kita bagi, ya, yang kita rasakan pahit manis, ya, selalu kita rasakan bersama-sama, ya. Saya sangat sangat mengucapkan berterima kasih sekali karena adanya pengurus ini bisa terus mengembangkan kegiatan kepala merahan di lingkungan sekolah, bahkan bisa terus mempertahankan apa yang telah kita raih selama ini. Dan mudah-mudahan apa yang kalian berikan, ya, buat sekolah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Dan untuk calon pengurus, kalian harus memang harus banyak belajar dari apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya, ya. Karena beda, ya, ketika kita posisinya jadi anggota PMR itu akan berbeda rasanya ketika kita menjadi pengurus. Saya tidak akan menyampaikan rasanya seperti apa, ya. Biarkan nanti kalian sendiri yang merasakannya dalam melaksanakan prosesnya. Banyak hal yang harus kalian lakukan di depan sana, ya. Yang intinya kerjasama dalam organisasi itu sangat diperlukan, ya. Pahami karakter setiap anggotanya, ya. Pahami apa yang menjadi visi misi kita bersama untuk organisasi ini. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan, ya. Dan nanti kita akan bekerja bersama-sama, mudah-mudahan kita masih tetap bisa bekerja. Antara saya sebagai pembina di sini bisa bekerja sama dengan pengurus nantinya. Kalau misalkan saya masih diberikan kepercayaan untuk menjadi pembina PMR, kalaupun tidak, saya menitipkan, ya, tetap jaga nama baik PMR ini, ya, sebaik-baiknya. Berikan yang terbaik buat PMR dan tetap PMR harus menjadi organisasi yang berprestasi baik di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah. 7 prinsip kepala merah itu harus dijadikan jiwa dalam diri kita, ya. 7 prinsip kepala merah ini harus benar-benar ada di dalam jiwa kita, baru kita nanti bisa melaksanakan 7 prinsip itu, jadi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan pelantikan kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemudahan. Dan terima kasih buat angkatan ke-20 dan selamat berjuang untuk angkatan ke-21. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan pembina OSIS kepada yang terhormat Bapak Jaya Habib Mosyai, kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat undangan
untuk menghadiri acara sertijal, khusus untuk disuruh melatih anggota pengurus yang baru. Tapi tidak mengurangi rasa hikmat pada acara ini, ya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Tempuran, yang mungkin hari ini beliau tidak bisa menghadiri acara pelantikan dan serah terima jabatan. Yang terhormat staf pimpinan SMA 1 Tempuran yang sama hari ini juga tidak bisa menghadiri karena mungkin ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Makanya Bapak di sini mewakili dari staf pimpinan untuk menghubungkan nanti kajian calon pengurus baru PMR SMA Negeri 1 Tempuran. Salam segera kepada junior kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita bisa melaksanakan acara ini dengan begitu lancar. Pada kesempatan hari ini mungkin tidak terlalu banyak yang ingin Bapak sampaikan. Ini khususnya kepada seluruh anggota PMR SMA Negeri 1 Tempuran, Bapak dan mewakili seluruh staf pimpinan mengucapkan terima kasih banyak, ya, atas perjuangan, dedikasi dan prestasi yang selama ini telah disumbangkan untuk sekolah kita SMA Negeri 1 Tempuran. Dan berharapkan tetap prestasi yang telah kalian dapatkan selama ini tolong dipertahankan, ya. Dan untuk pengurus, calon pengurus yang baru, Bapak minta bagaimanapun kalian harus bisa meneruskan apa yang sudah kakak-kakak kalian persembahkan untuk SMA Negeri 1 Tempuran. Mungkin memang kalau ada peribahasa itu, mempertahankan itu lebih sulit daripada mendapatkan, betul tidak? Ya. Tapi Bapak percaya kepada kalian calon pengurus yang baru, dengan kekompakan, dengan kerjasama tim yang sudah kalian bangun dari kelas 10 sampai sekarang, kalian didoakan sebentar lagi bukan menjadi pengurus yang baru. Mudah-mudahan apa yang sudah kakak-kakak kalian persembahkan bisa kalian tambahkan lagi prestasinya jauh lebih baik dari pengurus sebelumnya. Tuh. Pesan Bapak, tolong ya untuk PMR dan pengurus yang baru, kolaborasi antar eskul itu harus kita terapkan. Bagaimanapun jalan atau tidaknya suatu kegiatan, baik itu mungkin yang menyambut dari ekstrakurikuler, kegiatan dari sekolah, itu tidak lepas dari kerjasama yang ada di dalamnya. Makanya Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih, karena mungkin untuk anggota PMR sangat mendukung kegiatan yang sekolah kita laksanakan, ya. Baik yang kemarin di acara ulang tahun RI, kalian sudah bisa menjalankan tugas dengan baik. Begitupun dengan kerjasama ketika ada pengukuhan, pasti kurang kemarin sekali lagi buka ucapan terima kasih. Ini harus dipertahankan, kekompakan dan kerjasama antar eskul kita harus tetap terapkan. Dan untuk kedepannya mungkin, kita akan rencana kita dari sebagai Bapak, sebagai pemimpin OSIS, berencana akan melaksanakan program kerja yang melibatkan semua ekstrakurikuler yang ada di SMA 1 Tempuran. Terlepas nanti kegiatannya apakah mau di luar sekolah atau di dalam sekolah, itu nanti akan kita laksanakan. Yang tujuannya itu untuk mempererat tali silaturahmi antar eskul yang ada di SMA Negeri 1 Tempuran. Maka dari itu nanti tolong partisipasinya dari seluruh anggota PMR untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan calon ketua dan pengurus yang akan dilantik pada pagi tadi. Pembacaan
Surat keputusan Kepala SMA Negeri 1 Tempuran nomor 304 garis miring SMAN 1 Tempuran garis miring Cadisdik Wilayah 4 tentang komposisi pengurus Palangmera Remaja SMA Negeri 1 Tempuran periode 2023-2024. Kepala SMA Negeri 1 Tempuran menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan dengan menetapkan pertama susunan pengurus Palangmera Remaja PMR SMA Negeri 1 Tempuran periode 2023-2024 sebagaimana terlampir pada lampiran 1 surat keputusan ini. Kedua, menugaskan kepada mereka yang tersebut pada lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada keputusan bersama. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di tempuran pada tanggal 21 Oktober 2023, Kepala SMA Negeri 1 Tempuran Dr. Andes Agus Susanto dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Kepada yang terhormat Bapak Sena SPB dimohon untuk melaju tertidur dan pengurus SMA Negeri 1 Tempuran masa bakti 2023-2024. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian saya latih sebagai pengurus BMR, perkenankan saya mengajukan pertanyaan kepada kalian dan kalian jawab dengan siap bersedia. Pertama, apakah Anda bersedia menjadi pengurus PMR SMA Negeri 1 Tempuran periode 2023 periode 2024? Siap, bersedia. Kedua, bersediakah adik-adik semua menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus PMR SMA Negeri 1 Tempuran? Siap, bersedia. Bersediakah adik-adik semua menjalankan ketentuan dan tata tertib yang telah ditentukan dalam organisasi PMR SMA Negeri 1 Tempuran? Siap, bersedia. Bersediakah adik-adik semua mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan dan pancabakti PMR? Siap, bersedia. Bersediakah adik-adik menjalankan semua program kegiatan pendidikan dan latihan PMR di sekolah ataupun di luar sekolah? Siap, bersedia. Selanjutnya, kalian akan saya latih menjadi pengurus PMR Negeri 1 Tempuran periode 2023-2024. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus PMR SMA Negeri 1 Tempuran periode 2023-2024 dengan sebaik-baiknya. Sesuai dengan amanah PMR dan peraturan sekolah. Saya berjanji. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas dan wewenang. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jujur. Adil. Dan cermat. Demi memajukan PMR SMA Negeri 1 Tempuran. Saya berjanji. Bahwa saya
akan menjadi teladan, akan menjadi teladan bagi siswa-siswa yang lain, bagi siswa-siswa yang lain. Saya berjanji, saya berjanji bahwa saya, bahwa saya akan menjunjung tinggi, akan menjunjung tinggi dan menjaga nama baik PMR SMA Negeri 1 Tempuran, dan menjaga nama baik PMR SMA Negeri 1 Tempuran. Saya berjanji, saya berjanji bahwa saya, bahwa saya akan meningkatkan solidaritas, akan meningkatkan solidaritas dan dan kemanusiaan di lingkungan sekolah dan masyarakat, dan kemanusiaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Saya berjanji, saya berjanji bahwa saya, bahwa saya akan menjunjung tinggi, akan menjunjung tinggi persamaan, persamaan dan menghargai setiap perbedaan, dan menghargai setiap perbedaan di antara anggota dan pengurus, di antara anggota dan pengurus. Saya berjanji, saya berjanji bahwa saya, bahwa saya akan menjalankan pancabakti PMR, akan menjalankan pancabakti PMR bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan, mengamalkan nilai-nilai kemanusiaan meningkatkan keterampilan hidup sehat, meningkatkan keterampilan hidup sehat berkarya, berkarya dan berbakti di masyarakat, dan berbakti di masyarakat mempererat tali persahabatan, mempererat tali persahabatan nasional dan internasional. Terkata tempuran 21 Oktober tempuran sekolah SMA Negeri 1 Tempuran di Tempuran Agus Andrew Susanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan dan jabatan ketua dan wakil ketua PMR oleh Bapak Senang Kapus di SPD. Selanjutnya masuk pada acara kegiatan serah terima jabatan pengurus angkatan ke-50 ke angkatan 21 tahun 2023. Sambutan yang disiarkan pengurus PMR
120. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dan menyaksikan bersama acara pelantikan dan serah terima jabatan pengurus PMR masa bakti 2023-2024. Yang terhormat kepada Bapak Imron selaku pembina PMR, juga Bapak Sena selaku pembina OSIS, dan tak lupa kepada pengurus dan calon pengurus, calon anggota PMR dan tamu undangan yang saya banggakan. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga saya mampu menjalani kepengurusan ekstrakurikuler Palmerah Remaja SMA Negeri 1 Tempuran masa bakti 2022-2023 ini hingga selesai. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Pembina PMR, Penasehat dan Pelindung PMR, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tempuran yang sudah membantu merealisasikan beberapa program kerja Eskul PMR SMA Negeri 1 Tempuran masa bakti 2022-2023 baik hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman anggota PMR dan seluruh pihak yang sudah terus membantu dan bekerja sama selama 1 tahun kepengurusan periode 2022-2023 ini. Adapun kesan saya selama memimpin di Palmerah Remaja SMA Negeri 1 Tempuran ini ialah saya bangga menjadi bagian dari organisasi ini, mendapatkan kepercayaan sebagai ketua dalam 1 tahun kepengurusan adalah suatu tanggung jawab yang besar yang diamanatkan kepada saya. Saya berusaha bekerja semampu saya melalui program kerja yang telah disusun dengan kegiatan akademis maupun non-akademis. Saya mendapatkan banyak pengalaman menjadi ketua PMR. Saya belajar menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, mau mendengar masukan maupun kritikan dari rekan-rekan anggota PMR. Saya juga belajar untuk membuat suatu kebijakan dan berani untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kini tiba saatnya saya sudah selesai memimpin di organisasi Palmerah Remaja SMA Negeri 1 Tempuran ini dan akan menyerahkan bendera Palmerah Remaja sebagai simbolis kepada kepengurusan selanjutnya. Adapun pesan saya untuk ekstrakurikuler Palmerah Remaja SMA Negeri 1 Tempuran ialah hal-hal baik yang sudah diraih di periode sebelumnya dan jadikan itu sebagai tolak ukur dan semangat dalam menjalani kepengurusan selanjutnya. Dan kegagalan yang terjadi jadikanlah itu sebagai sebuah pengalaman dan menjadi tonggak untuk bahan perbaikan kedepannya. Tetaplah lanjutkan semangat dan perjuangan yang telah ada dan tingkatkan kerjasama baik itu dalam internal kepengurusan maupun eksternal. Sekian pesan dan kesan saya yang dapat saya sampaikan. Semangat terus menuju ekstrakurikuler Palmerah Remaja SMA Negeri 1 Tempuran yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Ketua Gedung Angkatan 21. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pembina PMS SMA 1 Tempuran Pak Imron, dan yang terhormat kepada Bapak Dena sebagai Pembina OSIS PMS SMA 1 Tempuran, dan yang terhormat kepada pengurus lama alumni PMS SMA 1 Tempuran, dan yang saya hormati para tamu undangan yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, dan teman-teman dan calon anggota PNR yang saya banggakan. Saya di sini ingin mengucapkan terima kasih kepada pembina, pengurus lama, alumni dan anggota calon anggota karena telah memilih saya, karena telah mempercayai saya sebagai ketua baru PNR SMA Satu Tempuran, dan semoga saya bisa menjadi ketua yang baik, bertanggung jawab dan adil kepada anggota saya. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembina, pengurus lama, alumni karena telah membimbing dan mendidik kami sampai bisa ke titik sekarang ini. Semoga dengan kepengurusan baru ini kami bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas kami, dan juga semoga kami bisa membawa PMS SMA Satu Tempuran ini semakin maju, semakin berkembang, semakin berprestasi lagi untuk kedepannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Fajar. Penyerahan dokumen kepengurusan secara simbolis oleh Ibu kepada pengurus PEN. Ini bendera. Bendera dulu, bareng itu. Ngepik. Apa itu bendera? Dibeberkan bendera nanti. Ayo, dua, maju. Berhadapan. Pemberian cendrawasih dari pengurus baru kemudian. Ini berarti keharusan itu cendrawasih anak kue atau bayak kue. Silakan diminum, diminum. Ayo.
di tengah. Video dah. So ngatu tak kuih serahkan mak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita duduk di sini dan ini dengan